Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Di video kali ini saya akan bertutorial cara membuat alat penghemat listrik untuk kulkas. Nah, bagaimana caranya dan apa-apa saja bahannya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Nah, terlebih dahulu kita sediakan kapasitor, sahabat. Nah, kapasitor seperti ini. Nah, kemudian kita sediakan alat kulkas berupa PTC 4 pin. Nah, ini 4 pin. Nah, alatnya cuma 2 ini saja, sahabat. Oke, baik, saya akan beritahukan dulu cara pasangnya ini, sahabat. Nah, terlebih dahulu kita kupas kabel kapasitor ini, sahabat, untuk kita hubungkan nanti ke PTC kulkas. Nanti saya akan tes pakai tang ampere sebelum dan sesudah. Nah, setelah kabel kapasitor terkupas seperti ini, sahabat. Nah, kita ambil PTC kulkas tadi. Nah, lihat ini 4 pin. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah soket untuk ke kulkas. Nah, kita pasang kapasitor ini, sahabat, di kaki yang sini, sahabat. Nah, masing-masing satu kabel. Yang mana banyak yang belum tahu cara membuat alat penghemat listrik untuk kulkas ini, sahabat. Nah, mungkin setelah nonton video ini semua baru tahu. Nah, seperti ini, sahabat. Setelah seperti ini kita lilit. Nah, seperti ini. Mohon diperhatikan, jangan salah. Nah, kemudian kabel yang satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita lilit lagi seperti tadi, sahabat. Nah, seperti ini, lihat. Mohon diperhatikan. Nah, ini soketnya. Berarti kita taruh, kita bikin di yang bawah, sahabat, kapasitornya. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita tes ke kulkas, sahabat. Apakah benar alat penghemat listrik untuk kulkas ini bisa bekerja? Oke, baik. Dengan kulkas saya, sahabat, kebetulan kulkas ini satu pintu. Nah, alat penghemat listrik untuk kulkas ini bisa juga dibuat untuk kulkas dua pintu, sahabat. Nah, setelah seperti ini, kita menuju ke mesin kulkas. Seperti ini di belakang. Nah, ini adalah mesin kulkasnya, sahabat. Yang mana mesin ini sedang hidup. Nah, lihat. Sedang saya colokkan. Nah, sebelum pemasangan alat penghemat listrik untuk kulkas, kita tes dulu ampernya, sahabat. Posisi kulkas dalam keadaan hidup. Nah, lihat ampernya. Di angka 60 dan 5,59, di angka 0,60 atau 0,59. Kita belum memasang alat penghemat listrik untuk kulkas ini, sahabat. Nah, ini. Oke, baik, saya akan pasang. Anda sudah lihat ampernya. Terlebih dahulu saya matikan kulkas, sahabat, supaya jangan tersengat listrik. Nah, kulkas mati. Nah, kemudian ini kita buka, sahabat. Nah, kita buka dulu PTC-nya. Nah, ini PTC-nya, sahabat. Nah, lalu PTC-nya kita buka. Nah, ini yang perlu kita ganti, sahabat, dengan alat yang kita buat tadi. Dia 4 pin.
Nah, 4 pin, yang 4 pin. Sementara di sini 2 pin, sahabat. Kita ikuti saja jalurnya ini, sahabat. Jalur kabelnya ini, nah, dia posisi seperti ini. Nah, berarti kabelnya ini di sini, sahabat, di yang sebelah sini. Nah, lihat. Berarti kabel ini kita pindah di sini. Oke, baik. Kita buka dulu soketnya ini, sahabat. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang sesuai letaknya. Nah, kita pasang di sini, sahabat. Nah, seperti ini. Kita hanya mengganti PTC-nya tadi dengan yang baru, dengan 4 pin. Ini 2 pin bawaannya. Nah, lalu kita pasang seperti semula, sahabat. Seperti semula. Dengan kapasitor tadi. Nah, kita masukkan ke soketnya. Nah, kemudian kita akan cek berapa ampere setelah pemasangan kapasitor. Nah, lihat posisi tang ampere, sahabat. Setelah pemasangan alat penghemat listriknya. Nah, kemudian saya akan hidupkan kulkas. Kita lihat perbedaannya, sahabat. Nah, saya hidupkan kulkas. Lihat tang ampere saya. Nah, lihat. 0,44, sahabat. Yang mana tadi? 0,60 atau 0,59. Artinya penghematan ada sekitar 30%, sahabat. Nah, lihat. Artinya alat ini benar-benar menghemat listrik untuk kulkas. Bisa kurang hingga 30% ampernya. Nah, lihat. Dengan demikian terbukti alat ini untuk menghemat listrik kulkas, sahabat, yang mana konsumsi listrik untuk kulkas sangat besar karena kulkas tidak bisa mati atau tidak bisa mati-mati, harus hidup terus non-stop 24 jam. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran atau komentar silakan tulis di kolom komentar, dan salam kreatif.